Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid dengan pembelajaran subjek sains kafah. Sains kafah. Okey, jadi murid-murid boleh buka buku teks murid-murid muka surat 29 eh. Okey, buka buku teks muka surat 29. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk 7. Cantiknya. Tajuk 7. Cantiknya. Okey, mari kita tengok. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu mengikut ukurannya. Maksudnya dekat sini, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan segala sesuatu itu mengikut kesesuaian dia. Kesesuaian dia dah. Bukan kosi-kosi terjadinya sesuatu. Contoh mu'alim bagi bentuk-bentuk yang ada dalam buku teks murid-murid ni muka surat 29. Okey, tengok. Matahari. Matahari bentuk dia bulat. Okey. Lepas tu pintu, pintu apa ni? Bas dia. Pintu bas dia berbentuk segi empat tepat. Berbentuk segi empat tepat. Okey. Cuba mari tengok. Kalau jendela, cermin dia tingkap dia berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Okey, kenapa kita dia buat pintu ni dalam bentuk segi empat tepat? Kalau buat segi empat sama, murid-murid boleh masuk ke tak? Dalam van ni, dalam bas ni. Kalau segi empat sama jadi kecil lagi ni. Jadi tak muat. Jadi kenalah segi empat tepat. Barulah orang yang tinggi pun boleh masuk. Orang yang besar pun boleh masuk kan. Okey, lepas tu piramid. Ni bentuk piramid dah. Piramid. Dalam piramid ni kita boleh tengok ada bentuk segi tiga. Bentuk segi tiga. Okey, lepas tu pokok kelapa kita ada. Okey, kita ada tayar. Kita ada pelbagai bentuk. Jadi hari ini murid-murid dapat mengenal bentuk-bentuk di sekeliling. Lepas tu dapat bezakan saiz besar dan kecil. Lagi menyatakan hikmah kejadian bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, aktiviti 1 dalam buku teks murid-murid muka surat 30. Okey, cuba murid-murid tengok muka surat 30 dah. Okey, pilih dan tuliskan bentuk-bentuk bagi setiap gambar di bawah. Okey, buku bentuk dia apa dia? Buku bentuk dia segi empat. Empat dah. Segi empat tepat. Okey. Buku berbentuk segi empat tepat. Okey, jadi murid-murid boleh tulis dalam buku teks murid-murid dah. Tulis dalam buku teks murid-murid. Okey, lepas tu ni bumi ni, bumi berbentuk bulat lah. Okey, dah ada jawapan bulat, kita tulis jawapan bulat. Okey. Okey, kita pun letak dekat sini.
Okey, seterusnya kita ada lagi segi empat sama. Okey, meja. Meja ni kita klasifikasikan dia sebagai segi empat sama. Kalau meja di sekolah murid segi empat tepat dia sebab dia tak sama. Ni meja ni sama ni, segi empat sama lah. Okey. Seterusnya, cuba murid-murid tengok. Ni yang tinggal lagi last sekali adalah piramid. Piramid dalam bentuk dia ada bentuk segi tiga. Okey. Ni jawapan murid-murid. Okey, adik-adik, apakah hikmah Allah jadikan bumi bulat? Apa Allah tak jadikan bumi itu petak ke, mendata ke, lagu mana? Kalau murid-murid nak tahu, kena join Google Meet Mu'alim . Kena join Google Meet kelas Mu'alim . Okey, yang seterusnya muka surat 31 aktiviti 2. Ni soalan lagi mudah murid-murid. Tandakan betul pada haiwan yang paling kecil. Haiwan manakah yang paling kecil? Semut, laba-laba ataupun pepat. Okey. Murid-murid boleh tanda. Kalau semut, tanda semut. Kalau laba-laba, tanda laba-laba. Okey. Allah menciptakan sesuatu ni mengikut ukuran dia adalah. Semut dia kena kecil. Apa kecil? Adalah hikmah dia tu. Okey. Yang kedua, bulatkan objek yang paling besar dan warnakan. Di antara gajah, singa dan apa ni? Rusa ke apa ni? Kambing ke? Ataupun kancil. Ataupun kancil. Kancil kot. Murid-murid boleh tengok. Di antara tiga haiwan ni, objek mana yang paling besar? Lepas tu murid-murid warnakan. Kalau gajah paling besar, murid-murid warnakan. Bulatkan objek ni, lepas tu warnakan . Okey, tahukah adik-adik, Allah ciptakan haiwan yang besar dan kecil untuk memudahkan manusia. Syukur, alhamdulillah. Cuba bayangkan kalau semua haiwan yang ada dalam dunia ni besar-besar, apa yang akan terjadi? Okey, yang seterusnya muka surat 32, kenali nama Allah yang seterusnya adalah Al-Musawwiru. Al-Musawwiru bermaksud yang Maha membentuk rupa. Yang Maha membentuk rupa. Allah adalah Tuhan yang menciptakan bentuk dan rupa setiap kejadian. Tujuannya adalah supaya manusia saling mengetahui dan berkenalan. Maha suci Allah. Gini, maksudnya dekat sini, Allah adalah Tuhan yang menciptakan bentuk dan rupa setiap kejadian. Tujuannya adalah untuk manusia ni saling mengetahui dan berkenalan lah. Contoh Mu'alim bagi. Sebab apa? Allah jadikan orang tu hitam. Allah jadikan orang ni putih. Kalau manusia lah. Tujuannya adalah untuk kita sesama manusia ni saling mengetahui dan saling mengenalilah, berkenalan dengan orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit putih. Gitu. Adik-adik, marilah kita sama-sama hayati ciptaan Allah yang bermacam bentuk ini dengan mengenali sahabat kita. Tengok. Kawan kita ada yang India, ada yang Muslim, ada yang Chinese, China, ada belakang. Jadi,
Sebab apa? Kawan-kawan kita ni pelbagai bangsa. Jadi kita kena saling berkenal kenalan dengan mereka lah. Ha, jadi murid-murid boleh buat latihan aktiviti 1 dan aktiviti 2 dalam buku sains kafah terus eh. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan cantiknya ni tajuknya, boleh join Google Meet Mu'alim nanti eh. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.